Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda. Okay, sebab kita kali ini kita akan belajar design untuk buat khat Arabik dan Kufi. So selain pun kenalah Arabik, ya. Yeah. Okey, sebenarnya memang sangat cantik sebenarnya untuk design-design khat ni, yang mana sebelum ni anda telah didedahkan dengan pelbagai teknik, step by step, bermula daripada logo, design logo, design untuk teks, penggunaan Adobe Illustrator, okey, Adobe Photoshop dan sampai ke design yang lain-lain, banner, batik dan semua. Asasnya perkara yang sama. Dan sekarang ni anda implementkan pula maksudnya ke design Arabik, Jawi, khat, khat Kufi, okey, memang best. Okey, khat tu tadi, okey, kita sekarang ni adalah mengimplikasikannya ke dalam bentuk grafik. Sama ada satu, kita nak tulis teks dalam huruf Jawi, okey, ataupun kita nak grafikkan dia. Ini kita nak khatkan dia berbagai warna apa semua, so kita implementkan dia ke dalam grafik. So kita teknik-teknik, kita bukannya tulis apa, memang pakar tulisan khat, dia punya tanda dekat atas ni, dia punya apa dia panggil lah, mak saya pernah lupa, okey. So kita sekarang ni nak grafikkan dia. Selanjutnya kita nak applykan kepada logo, okey, kepada pelbagai lah, untuk printing ke, untuk promosi ke, okay.